Hai hai hai, kembali lagi di Dedeb Channel. Oke, di video ini saya akan memberitahu bagaimana caranya jual barang di toko pinggir jalan ini ya. Langsung saja. Toko pinggir jalan adalah tempat di mana kalian bisa melakukan jual beli dengan pemain di seluruh dunia. Kita klik di sini. Kota ini adalah tempat kalian bisa mengobral barang yang ada di lumbung, silo maupun penyimpanan pembantu. Sebagai contoh, saya akan menjual hasil panen padi. Kita klik padinya. Nah, di sini kita bisa mengatur harga dan jumlah barang yang ingin dijual. Yang bawah ini kita bisa mengatur harga maksimal dan harga minimal suatu barang ya. Saya akan menjual dengan harga maksimal. Nah, ini saya jual lagi. Lakukan seperti tadi ya, jual sesuai dengan yang kalian inginkan. Lalu pasang iklan di sini. Kita klik tanda centang ini ya. Kita jual. Nah, kenapa harus pasang iklan? Tujuannya supaya bisa terjual oleh orang lain. Kalau mau menjual barang ke sesama anggota, lalu pasang iklan, jika anggota tersebut tidak cepat ambil barang, maka orang lain yang akan menerima. Jadi kalau menjual khusus untuk sesama anggota, grup, atau member, sebaiknya jangan diiklankan ya. A few moments later. Kalau ada tanda seru seperti ini, tandanya barang yang kita jual itu sudah terbeli. Kita cek. Nah, ini tandanya barang yang kita jual itu sudah terbeli. Kita ambil saja ini, kita ketuk ya. Nah, ini lumayan tambah koin. Kita coba obral lagi. Nah, kita bisa mengiklankan satu kotak ini setiap 5 menit sekali. Jadi kita nunggu waktunya, jika sudah selesai baru kita iklankan kembali. Begitu seterusnya. Pasang iklan di toko selain untuk menjual barang, secara tidak langsung dapat mengarahkan orang lain untuk membantu kapal, pengunjung kota, maupun membantu papan pesanan. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya.